Nah, makanya itu lah. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Sampo mai. Sampo. Sama sampo naga. Bude. Kasih banyak. Sampo putih. Tak sampo putih. Ini kangkung yang mana? Mana? Bebas. Kangkung. Oke guys, kita di sini menemukan ini kangkung hutan ya guys ya, yang kayak gini tuh. Ini jadi dengan sendirinya teman-teman. Ini tuh, tuh. Ada yang ada genjer. Tah. Ini teh namanya genjer guys ya. Tah. Ini di sini namanya genjer. Ini bisa dimakan. Cuman biasanya di Ahmad itu biasanya dikumakan lah. Dikulub. Direbus. Direbus, guys, ini teh. Supaya racun-racunnya keluar. Jadi kita akan ngambil dulu ini apa? Kangkung. Kangkung yang tumbuh dengan alami ya, ya. Mat. Ini teman-teman ya. Ini teh. Ini aja. Bercandaan. Ini bahan orang. Ini enak untuk dimakan. Itu namanya Kang. Kesukaan Popeye. Popeye mau bayam. Bodoh. Ya bayam makan Popeye-nya Popeye api. Ah, bisa. Nanti. Nanti. Setelah ini kita mau menelusur ke sebelah selatan. Ah, siap. Selatan. Hah? Itu selatan. Minta maaf. Sudah selesai rakit guys ya. Lanjut. Brad, lanjut Brad, turun. Hihi. Ikan dia. Ayo ayo bantu. Brad. Oke guys ya, kita juga akan mencoba mengambil dan mencari ya guys ya. Aduh.
Nah, kita dapat 2, lumayan. Lanjut. Dapat lagi. Kita nyari lagi. Op. Ya. Wih. Oh. Ini adalah kerang ajaib dari Alaska. Itu kan. Eh. Kalau di sini ini namanya kijing. Ini tuh kerang air tawar, teman-teman. Ya guys ya. Eh, enggak fokus. Woi. Nah. Ini tuh kerang air tawar. Namanya kijing. Mantap. Kalau ini batu. Yang dibabukeun. Ini ada singkong. Cuman singkongnya di pinggir kali. Singkong di pinggir kali ya guys ya. Tuh. Lumayan. Tanah di pinggir kali, tanah siapa? Gak ada yang punya. Kalau ada yang punya, nyuhunkeun. Nah, nyuhunkeun teh minta ya guys ya. Teman-teman, ya teman-teman anak muda. Ya, terima kasih Jus. Singkong. Dah, cukup. Let's go. Belum. Oke, kita akan membuat perapian. Biar tidak merambat kemana-mana, kita bersihkan sekitarnya ya guys ya. Lanjut. Ini namanya apa? Kita bakar ya. Bakar ini. Cuman kita nyimpen jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas. Biar matang. Bisa kalau di Sunda mah dibubuy ini teh. Tahu dibubuy sampe. Nah. Oke. Lagi ya. Tadi kubinya sudah dibakar. Nah, ini sudah matang ya, lihat. Wow. Berhubung sudah sore, kubinya sudah matang ya. Videonya sampai di sini dulu aja. Udah maghrib, sudah enak.
Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Salam anak desa.